Pemirsa, di Piladang ada destinasi wisata, lebih tepatnya wisata rohani, dan biasanya para wisatawan berhenti di sini untuk sholat. Saat ini jam 1:30, berarti mereka sholat zuhur dan sholat asar jamak takdim. Ada sebuah masjid yang indah, bagus, terletak di ketinggian, dan ini mengundang para musafir untuk sholat di sini. Namanya Masjid An-Nur, terletak di Piladang. Yuk kita naik. Ini wisatawan entah dari mana. Dari mana, Bu? Dari Bukit Tinggi. Oke. Oh, kita dari keliling-keliling aja ini. Keliling-keliling aja. Ini kenapa nih? Di shoot ya? Iya. Dari Jakarta juga sih, Pak. Oh, Jakarta juga. Oke. Jadi wisatawan dari Bukit Tinggi. Mau kemana, Bu? Keliling-keliling ya? Keliling-keliling. Iya. Kemana rencananya? Sampai ke Harau. Ke Harau ya? Dari Bukit Tinggi. Oh, mau ke Harau sekarang nih? Iya. Oh, iya. Mantap merah-merahnya. Merah-merah semua, merah-hitam. Ya, yes, supaya enggak hilang ya. Jakarta. Oke, iya. Oke, mereka dari Jakarta juga katanya. Dari rombongan dari Bukit Tinggi menjalan-jalan ke Harau. Si nenek mau sendiri katanya. Tampaknya masjid ini memang sengaja memberikan tempat bagi pedagang yang ingin jualan, jadi wisatawan-wisatawan yang kesini bisa juga belanja, ya. Jadi menaikkan ekonomi rakyat juga. Halaman masjid yang jadi, yang masjidnya menjadi tempat wisata, kemudian disediakan tempat untuk pedagang.
Thank you.